Baru pulang ya, Pi? Jam berapa akhirnya ini baru pulang? Perkutut mabok. Kamu ngapain terus di sini? Tidur seenaknya, makan berantakan. Yang sopan dong kalau bertamu, jangan kayak begitu. Kok jadi mati? Ya, ya gila, bakso 2 biji dari butik. Gue bikin bola juga tuh bakso ya, biar lu makan ketelur di sini. Ih, ya ampun. Perasaan tadi Njo makannya bakso. Kok jadi bola pingpong? Ih, jorok pisan. Tukang bakso teh. Bener-bener rakus ya. Lihatnya jadi mbak ya. Ya ampun, jadi batu. Tadi kan yang cuma masukin ke dalam mulut kan bakso. Ya Allah, ini semuanya juga jadi batu. Aduh. Kalah juga lo ye. Mata mau disikat, aduh keras aja sama gigi lo ye. Pergi juga, ada masuk gue disikat. Rakus, eh rakus. Aduh, Mam, ini apaan sih pakai dorong-dorong segala? Aduh, kamu teh muncul gak bilang-bilang sih, nongol aja. Kalau cium baunya Rini tuh, Rini udah datang ke rumah. Lihat Mam nih, baju Rini bagus kan? Merah hitam. Ganti baju, Mam. Tadi temannya Rini itu dagang baju-bajuan bagus nih, Rini dikasih. Mami juga nih, di sini dikasih bajunya ya. Bagus. Bukan bagus lagi, Mam, ada bunga-bunganya. Ini kenapa pada tidur keracunan makanan, Mam? Bukan. Tadi teh pada berantem. Berantem lucu kayak anak kecil. Dia sama Mama tadi sihir. Dua-duanya jadi gini. Jadi pingsan. Teteh, bibirnya papi lucu banget ya, Mami. Ya ampun. Selamat. Jelek banget ya, Mam, kalau tidur pas selamat. Isi berdua, Mam, ngangap. Ngangap lagi. Ya udah, Mam, bangun nanti keburu ileran lo di kursi kita, Mam. Itu lihat, cinta lalit. Cepet bangunin, Mam. Lalit. Enak ya, enak. Bangun sekarang ya, kelamaan ntar bobonya ya. Halo. Perkutut mabok, kurang aja lah. Loh, Mas Selamat ada di rumah saya. Papi, apa kabar? Baik, Mas Selamat. Oh, Mas sama Mami, ini disuruh makan kayak minum, kayak ada tamu kok malah dicuekin. Alah, mending pada heboh kayak begini, ada apa sih? Hei, nanyanya ketok-ketok dulu deh, Assalamualaikum, langsung ngagetin aja. Siapa? Ya ampun kamu teh ya, saya teh cari-cari kamu dari tadi, tahu gak malah dari sini lagi. Kangen-kangenan sama Papi. Makanya baca koran, baca majalah. Udah baik-baikan begini, zaman sekarang udah gak ada musuh-musuhan. Ya, enak ya, musuh-musuhan ya. Berarti kita juga damai dong. Eh, mau ngapain lagi kesini? Mau ngapain ke dia? Mau pinjem apa? Saya celup, mau pinjem apa? Mami tahu aja ya, kalau kesukaan Encu, tapi pinjem-pinjem. Abis gimana sih? Emang udah hobinya Encu? Kan kita udah CS-CS nih, udah damai-damai. Mau pinjem teleponnya bentar, boleh? Oh, boleh. Emangnya di rumah ada nggak punya telepon, pinjam-pinjam kesini? Ada tuh, Oma, ada. Tentunya ada. Tapi Encu tuh lupa bayar. Jadi, bilnya tuh belum dibayar selama 7 bulan. Mami, biarin Mami, biarin Oma. Encu, mau telepon kemana aja, kayak mau ke luar negeri, terserah, bebas. Jangan, Miss Kokom. Aduh, Miss Kokom, comeback tuh Miss Kokom. Amerika, Amerika, hebat, Mami, Mami, Encu telepon. Iya. Ke Amerika, hebat. Iya, Miss Kokom yang ngecengin sama Miss Russell. Yang dapat malah Miss Kokom. Saya mah malah dapat siang cilebong on kayak begini. Apa? Apa? Miss Kokom ngomongnya enggak jelas. Miss Kokom lagi makan. Hebat ya punya teman di Amerika. Ya? Saya boleh telepon enggak?
Emang punya teman di mana? Ada di Jepang. Di Jepang? Iya. Oh, pakai Mas Selamat. Mami, Mami. Mami, Oma punya teman di Jepang. Di sini. Mami, Mami, kok boleh sih? Nanti yang bayar telepon siapa, Mami? Pakai aja deh. Bebas mau ke mana aja, mau ke Amerika, Jepang, mau ke Afrika, pakai ke Jepang. Jepang. Pakai bebas. Mami, aja yang bayar teh saha? Kumbang wah. Onosan? Mami udah pulang. Si Papi kenapa sih tadi? Nggak sadar. Lihat itu, tetangga pada telepon. Onosan, Hiroshima. Kawasaki meledak ya? Hai. Aduh, Papi nanti bayarnya berapa? Osin kabare pie. Ngelepon ke Jepang. Kurang aja. Ayo, di Amerika aja. Sekedap. Sebentar. Bisnis. Ini ke Jepang, ke Amerika berapa nanti Papi bayarnya? Mami, aduh gimana dong ini ya? Maaf di sini banyak pegundal-pegundal nih. Hai. Arigato gozaimasu. Orosan, iya kabar ya? Hai. Sebentar. Ya, ayo, siap. Lama juga tidak apa-apa. Arusan, kabar yang buat Epi ya. Kakek koncok kuning kene. Mi, apa? Mau ngomong? Pak Selamat. Itu kalau mau ngomong di rumah aja. Pinjem boleh. Teh cuningin juga. Pinjem. Boleh. Mau 100 jam, mau sehari. Silahkan. Terima kasih. Iya. Hai, Arusan. Hai. Encik mau ngomong, Mas Yono kan yang di Jepang, Mas Yono. Oh. Encik mau ikut ngomong. Yang ngomong. Hai. Iya, hai. Hai, Mas Yono. Mau pesan apa katanya? Sushi. Gak bisa dimakan. Hai, Arusan. Bocok unjalo sushi susanti goreng, kok. Hai. Iya. Arigato gozaimasu. Aduh, Mami kelamaan, Mami. Tetap aja ini pulsanya jalan terus, udah berapa tadi? Si Papi bilang kelamaan. Itu tadi ngapain? Kok di situ deket cuniin segala, bukan yang deket Mami? Bukan, atur Mami jangan diganti pisang dong, Mi. Terus gantinya apa? Ganti pakai tales Bogor, biar agak gede dikit. Ini megangnya begini. Papi kenapa gak tales Bogor aja ya, Mi? Itu mereka... Ngomong-ngomong itu udah berapa jam juga Amerika? Bayar, nggak ada ya. Pakai uang belanja, nggak ada yang potong-potong. Biar yang bayar teh si Tulalip aja. Aduh, Mi jangan nguap dulu atuh, Mi. Mi, ayo dong, Papi udah nggak tahan nih. Papi enggak, udah. Si Papi mah bener-bener deh. Mami mau nyuci baju, mau nyetrika, mau sikat gigi. Ngapain nyuci? Itu mah urusan mesin cuci. Sekali-sekali siang-siang kenapa sih? Nggak mau. Bener, Mami. Mami. Orang udah ketuk-tuk. Ini si Morang ngapain sih? Ganggu aja. Iya, lagi pernah ngapain sih di dalam? Ganggu gimana, Papi? Lihat udah jam berapa. Mami, buka dong pintunya. Minta uang jajan. Setiap hari minta uang jajan. Papi aja kemarin ngasih ke dia berapa itu? Enggak habis, Papi. Mami, buka pintunya dong. Papi. Lama banget ini buka-bukain. Langsung masuk aja deh. Aduh, Maura, kamu kok gak ketuk pintu dulu sih? Masuk-masuk gitu gak sopan. Maafin deh, Mi. Abisnya, tadi Maura ketuk pintu, Mami gak nyautin juga. Kamu tuh harus tahu dong, kalau Papi dan Mami di dalam kamar, terus kamu ketuk-ketuk pintu, kamu manggil-manggil kita gak nyaut, berarti Papi dan Mami itu lagi ada urusan penting. Urusan penting yang tidak bisa dilepasin. Kamu ngerti dong, Maura? Iya, Maura. Jangan karena kamu punya ilmu sihir, kamu masuk seenaknya, kamu pergunakan seenaknya. Gak boleh itu. Dasar nih, emak sama anak, turunan nenek peo, semua bisa nyihir. Ya, lagi ngomongin Oma ya. Ya.
Udah, nggak apa-apa kalau kalian ngomongin Oma, ya. Itu pasti kalian lagi kangen sama Oma, ya. Ingat terus sama Oma. Dan itu pertanda hari yang baik buat kalian. Hari baik apaan? Saya mau tempur aja nggak jadi. Kalian lupa, selamat hari pernikahan kalian, ya. Ya, Mam, ya. Selamat, ya. Mami, selamat, ya. Makasih, ya, Oma, ya. Papi, ya, selamat, Papi. Ya, selamat buat kalian. Semoga langgeng, bahagia. Ya. Terus, pesan Oma sama kamu. Dengerin, Mantu Tulali. Ya. Supaya kamu teh lebih nurut sama si Marini, sama istri, ya. Ya. Jadi kalau istri teh minta apa-apa, kamu teh mesti nurutin, ya. Misalnya kalau dia teh minta pijit, lagi sakit pegel-pegel minta dipijit-dipijitin. Boleh. Kalau minta makan mah dimakanin. Kalau minta tidur, aja tidurin. Ditidurin. Ih, si Mantu teh lalit mah kelo. Ditidurin. Ya bukan ditidurin, dinaonkeun teh dinaonkeun. Dipijit. Dipijit. Sambil dipijit. Iya. Ditidurin. Mohon papi jangan godain Oma dong. Mami satu lagi ya, uang jajan Mora ditambahin ya, Mimi. Bilang sama papi tuh, uang belanja aja susah dinaikin apalagi uang kuliah. Oke. Sekarang selain bunga, hadiahnya apa lagi? Masa cuma bunga? Apalagi sekarang mau yang lebih bagus lagi, ya? Terima kasih, Amang. Tapi bagus ya, bunganya putih, bunganya kuning, ya cantik. Enggak. Cantik kemegang. Papi nggak mau, Nih, Mami tahu nggak? Kalau Oma nyihir kita pakai baju baru ini kan sihir-sihiran. Keren, tapi sihir. Papi maunya yang beneran. Beneran kasih duitnya aja deh. Si Papi ini gak ada syukur-syukurnya, terima kasih dulu dong sama Mama. Ya, oke, terima kasih. Tapi nanti kalau Oma nyihir Papi lagi, diambil bajunya, Papi telanjang bulat, Mami mau. Papi, lagi udah tua gini siapa sih yang mau lihat? Iya. Oma yang lihat, ya. Oma, kalau mau ngasih hadiah ulang tahun perkawinan, jangan nanggung dong. Jangan cuma baju, kirim sekalian ke Amerika, ke Las Vegas. Udah. Kalau ke Las Vegas terjauh, ongkosnya mahal. Visanya juga susah diurusnya. Ya, gak usah, udah diem aja di sini. Ya. Si Mantu tuh lalit yang maunya macem-macem. Papi sama Mami, Mora jadi ngiri deh. Papi sama Mami tuh ganteng sama cantik banget. Oh, itu udah pasti. Tapi ini gilirannya Papi sama Mami. Out. Oh, si Papi. Itu Mora juga pengen dong ntar jadi punya cowok, ya. Cowok, bukan babnya. Coba ngilang kayak nenek kamu ngilang. Coba gimana? Satu, dua, tiga. Kalau sudah begini, apalagi kalau bukan? Mami, ya, sekarang harus jadi. Aduh, gimana sih? Hadiah ulang tahun perkenalan buat Mami. Siang-siang ini nggak apa-apa. Siang, sore, malam, pagi, sampai. Papi, Mami mah gak minta kado apa-apa, Pi. Yang penting Papi setia sama Mami, sayang sama Oma, sayang sama Maura, sayang sama Tobi, ya, Pi, ya. Jangan meleng kiri, meleng kanan dong, Papi. Papi setia, Mami juga dari dulu sama Papi selalu setia. Karena kan setia itu ada singkatannya, Mi. Emangnya singkatannya apa, Pi? Kalau se-nya itu seneng, seneng. Ti-nya itu titikungan. A-nya itu aja. Jadi setia seneng tikungannya aja. Oma teh seneng ngeliatnya. Ya, moga-moga kamu teh tambah sayang. Oh iya dong. Kita lagi pada ngapain sih mau dihala reboh gini? Terus
Jusman nih pagi-pagi gini tuh udah rangkul-rangkulan. Nuju naon, nuju naon. Eh, hari ini kan ulang tahun perkawinan kami. Iya? Ya ampun. Aduh, kalau gitu Encete harus memberi selamat sama kalian berdua ya. Tapi kalau lagi ulang tahun perkawinan kan harusnya mesra. Nah, ini teh kurang mesra. Ini makanya gimana lagi? Mau nggak dicontohin sama Encu? Mau, mau, mau. Dikasih tau ya, yang lebih. Contohnya, biar tambah mesra kayak gini dipeluk. Oh, Hayati. Kan? Jadi lebih mesra, lebih romantis. Terus gimana lagi, gimana lagi, gimana lagi? Gimana lagi? Pegang sini, Papi tangannya pegang ke pundak Encu. Terus peluk yang penuh dengan kelembutan, ya? Ya? Mesra, mesra. Yang ada tuh tambah enek. Semangat. Gitu. Papi, kok maha sih dikasih tahu yang bener tuh kalau akan nyentil sama Encu? Maaf, Mas Renya, cepet sekali lagi, sekali lagi. Mau gak dikasih tahu, mau kan kami ya? Iya, sekali lagi. Kayak gitu gak apa-apa kan, kayak sekali lagi. Begini, begini. Ya. Sini lagi ya. Begini, peluk begini. Kalau mau mesra-mesraan teh sama suami sendiri, sama si bedegong, jangan sama suami orang. Aduh, pulang. Ini leher Encu gimana? Udah Encu enggak jadi. Maafin Papi, Encu enggak sengaja, Encu. Papi, kok tega-tegaan sih Encu dicekek-cekek begitu? Papi juga enggak ngerti, Mami. Orang Papi tadi megangnya gini kok sesuai yang diajarin sama Encu mesra-mesraan begini. Tuh kan Papi makannya dosa sih Papi. Kan enggak boleh ya, Mam ya. Itu kan istri orang, istrinya sendiri Papi juga gak gitu-gituin. Ayo dong, Pi. Sekarang mau lagi dong. Begini mesra ya, Oma ya. Tak rawa, dawa manu, dawa buntute. Buntute, sing ana manu, sing ake wulune. Kok susah ya, main gini. Nanti goyang, sur, sur, aduh enak. Nanti goyang, sur, sur, aduh enak. Manu e cucak rowo. Enak, enak, cucak rowo. Ampun. Alah, kok belum ganggu aja. Ada apa? Kenapa? Ini, tadi Encu kan ke rumahnya si Papi. Terus? Encu teh mau pinjam sesuatu. Nggak taunya di sana teh lagi mereka apa, ngerayain apa perkawinan gitu. Oh, lah tahu. Iya, iya, iya. Iya. Terus kenapa kamu nangis-nangis? Ih, aku tuh nyontohin sama mereka gimana kalau pasangan yang lagi mesra-mesraan, yang lagi bahagia. Aku tuh nyontohin sama si Papi. Iya kan. Katanya tau gak aku diapain? Diapain? Nih, gini nih. Habis gini ya, dipeluk. Gini, dipeluk ya. Habis peluk segitu, kuping aku disetir gitu. Sama Papi? Iya. Bercanda. Bercanda apanya? Sakit apa sekarang nih? Masih panas ini leher juga. Pelukannya gimana? Pelukannya gimana? Yang kedua kali, pelukannya kayak gini nih. Ini pelukan ya. Kan makin dekat, makin dekat. Enggak taunya makin lama makin kencang di smackdown gitu. Udah gitu apa digeser. Sama Papi? Iya. Gampang bayi kurang ajar. Berani-beranian dia lawan saya, ha? Belum tahu. Kamu diam-diam. Biar Papi yang beres. Minggir, kamu minggir. Pelunya tadi gimana pelunya? Gini. Sama aku gak usah pakai sama dulu. Bentar, hajar sampai jadi kayak karendok, hajar. One, six, seven, eight. Kira-kira ya, jangan mentang-mentang jadi orang laki, gede badannya, berani sama perempuan, habis kesabaran saya. Loh, pas selamat ini ada apa? Kok datang-datang marah-marah? Papi, kira-kira ya, sampai itu laki-laki itu enggak? Istri saya perempuan, main cengkak-cengkak aja, sekarang tayangan tau enggak? Enggak punya perasaan barang sedikit,
Dijelas saya takut, bertamu ke rumah. Pak Slamet, bertamu ke rumah orang tuh nggak boleh begitu. Datang-datang udah marah-marah, nggak sopan tau. Jangan ikut campur, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Barang-barang mabok datang-datang. Ini kenapa datang-datang marah-marah? Apa yang dibilang? Dijelas saya takut. Kamu tuh kayak banci, tau gak? Kurang ajar. Masa Mami dibilang banci, Oma? Pak Slamet, kuling daunnya jangan marah-marah kayak perempuan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.